ayam. Dari tadi aku pengen mie ayam, sekarang habis ayam. Yuk, makan. Makan gak? Hah? Makan gak? Oh, kalau udah kering dijual? Udah? Yuk. Akhirnya selesai juga urusan kotoran-kotoran ini. Lagi nyari tukang makanan setelah seharian berurusan dengan kerbau. Apa tuh, Pak? No, mie ayam. Dari tadi aku pengen mie ayam, sekarang bukan ayam. Ayo, makan. Makan gak? Hah? Makan, Pak. Saya traktir. Gantian. Kan saya makan dulu sama Bapak. Ya? Ya, Pak? Oke? Okay. Tos. 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 Gini, Pak. Pak, berapa? Ya, usah bayar. Hah? Usah bayar. Hah? Ini gerobak Bapak. Hah? Bapak? Apa? Ini gerobak buat dikasihin ke Bapak loh. Ini gerobak buat dikasihin ke Bapak. Biar Bapak bisa jualan mie ayam lagi. Ibu seneng gak Bapak dikasih gerobak? Bapak kemarin kan ngobrol sama aku, katanya di sawah. Kalau bisa pengen buka mie ayam lagi, cuman katanya modalnya besar. Makanya kasih ini, ibu seneng gak? Selama ini aku di tempat ibu udah dikasih tempat tinggal, udah dikasih makan gratis, udah aku sakit. Ibu udah anggap aku kayak anak ibu sendiri. Aku gak dianggap orang lain di sini. Di kota aku gak pernah nemuin kayak gitu. Aku tulus diterima sama orang. Gak pakai pamrih gitu sama aku. Gak ngarepin apa-apa.